Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam hormat, salam perkebunan dari kebun dan salam apa waya sola. Okey, ini saya nak kongsikan dua waya sola. Cuba tengok, ni satu dan ni satu. Dua jenis yang berlainan. Okey, apa beza dia? Kabel ni Kabel ni saya tak ingatlah nama dia. Nama dia apa? Kabel yang saya beli ni lah. Yang ni yang penting dia ada alloy lah. Okey. Yang ni kabel yang nipis, ni kabel yang tebal. Okey, dah tentulah harga dia tak sama, betul tak? Saya dah lupa tuan-tuan, ni dah lama saya beli. Yang ni baru. Yang baru tak baru pun 2 bulan 3 bulan lepas. Ni satu ni 160. Mungkin masa tu ada offer kot, tapi sekarang saya tak tahu berapa harga dia. Ni tebal lah. Kita cuba tengok bandingkan yang tebal dengan yang satu lagi ni. Okey ni. Nampak? Nampak tak beza dia? Ha, satu tebal, satu nipis dia. Okey. Okey, apa kelebihan, apa kekurangan? Okey, di sini sebenarnya saya nak kalaulah tuan-tuan nak beli, saya syorkan belilah ni. Jangan beli ni. Kenapa jangan? Boleh beli. Kalau tak boleh, boleh. Tapi orang kata Allah membeli, benang memakai. Ha, inilah dia. Satu ciri utama dia ni, satu ni, dia ni lambat sangat ataupun tak mudah berkarat. Yang ini cepat berkarat. Okey. Cepat berkarat, bila cepat berkarat boleh menyebabkan mudah putus. Boleh menyebabkan mudah putus. So, yang inilah pilihan. Walaupun dia mahal sikit, tapi saya rasa lebih berbaloi lah beli yang ni. Bagi kawan-kawan yang nak membuat pagar solar, so saya recommend belilah yang tebal ni. Janganlah sayang duit. Sedikit lah kita keluar modal ekstra sedikit untuk tempoh daya ketahanan yang lebih tinggi lah. Okay. Saya 6 level. Ada 2 ataupun 3 level gunakan wire nipis ni. Dulu saya pun tak tahu nak jimatkan kos. Saya belilah 2 tebal, 2 nipis macam tu. Tapi akhirnya baru saya sedar yang tebal ni lebih menguntungkan. Jadi belilah. Kalau nak belilah di mana saya beli ni? Saya beli ni di Seri Kembangan lah. Di Seri Kembangan boleh carilah nanti. Okey, kalau siapa-siapa yang nak lah, boleh Google saja. Banyak tempat boleh jual. Tapi di luar daripada Malaysia, di Thailand, Indonesia, Singapura saya tak tahu. Tapi saya cerita ni di Malaysia. Saya di Seremban, saya beli pun di Selangor. Okey, saya tidaklah pandai, tapi saya pun masih memerlukan pertolongan, bantuan daripada kawan-kawan yang mahir tentang electrical ni. Okey. Tapi inilah atas pandangan dan nasihat kawan-kawan, saya beli yang ini. Dan sekarang hasil dia punya, hasil yang saya dapat sekarang ni, saya pula kongsikan dengan tuan-tuan. Sama-samalah, kalau nak buat yang terbaik, belilah yang tebal sikit ni. Itu benarnya. Jadi memudahkan pengurusan kita di kebun, wayar pun lebih tahan. Okey, ini dulu mula-mula babi langgar putus. Mungkin sebab saya terlampau tegang, putus, memang putus. 3 kali kebun saya ni, 2 ekar, 3 kali putus. Mungkin babi tu belum cukup kenal lagi kot. Dia terbabah, dia sodok ialah terus. Jadi akhirnya dia dah tahu, dah terputus lagi dah. Alhamdulillah. Tapi itulah dia, kesan dia. Alright, itu dulu yang saya nak kongsikan. Mudah-mudahan dapat satu info yang terbaik untuk tuan-tuan. Sama-samalah kita kongsikan mana yang baik. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kebun Dan.